Bermula 15 September 2023, calon yang sudah ada lesen LDL, lesen PDL dan lesen CDL yang ingin mengambil lesen lain tidak lagi perlu masuk kelas ceramah dan ujian komputer. Aiman dah ada lesen B motosikal. Nak daftar lesen kereta macam mana? Aiman hadir ke MN, bayar ikut harga lesen kereta. Selepas itu kami akan daftarkan nombor ID KPP untuk proses lesen L di JPJ. Setelah siap lesen L, Aiman boleh jalani latihan amali sehingga selesai ujian amali JPJ. Aiman tidak perlu lagi masuk kelas ceramah undang-undang dan tak perlu menduduki semula ujian komputer. Aisyah tak ada lagi lesen, nak daftar lesen motosikal dan lesen kereta macam mana ya? Aisyah datang ke MN, bagi tahu nak daftar untuk lesen kereta dan motosikal. Bagi lesen kombinasi, pembelian nombor ID KPP hendaklah dibuat untuk kedua-dua kelas lesen. Aisyah perlu hadir ke kelas ceramah KPP 01 selama 6 jam dan perlu menduduki ujian komputer. Aisyah hanya perlu mengambil ujian komputer bagi kelas kereta sahaja dan tidak perlu mengambil ujian untuk lesen motosikal. Lulus ujian komputer, MN akan proses untuk lesen L bagi kelas motosikal dan kereta. Setelah lesen L siap, Aisyah boleh mula buat latihan amali kereta dan motosikal.